karena set adiknya. Iya, oh ya, itu beli di Kelomi. Iya, ini aku kembaran sama Freya. Jadi ada dia, tapi dia warna hitam. Kok gak sama aku kembarannya? Kamu main Melody. Berapa harganya? Spill dong di Betty Fashion. Ini harganya 1 set 400 ribu. Oh, ini 1 set? Ada jaket yang gak ini baju aku sendiri. Woi, aku meninggalkan kalian. Hahaha. Maaf banget ya. I guess aku lagi di apartemen Cipio karena aku kangen banget sama apartemen Cipio. Ini kok nggak ada make upnya? Aku kayak buluk banget di sini. Pakai filter Hokkaido. Iya, kita baru habis kegiatan dan judulnya ini masa cara mengemudi. Ini menyindir aku ya? Guys, kalian tau gak sih? Jessy Nessy banget tuh katanya. Emang Jessy Nessy warna ungu? Dia sejak kapan? Iya, Jessy Nessy warna ungu. Tapi tolong ya, ini bukan karena Jessy Nessy ya. Eh, Cepio benernya mau ulang tahun guys. Ini aduh, umur 22 nih guys. Gila, bisa nyanyi 22. Kalian lagi ngapain? Sebagai teman apa? Pulang bareng yang sangat baik hati. Iya. Nanti Cici harus samperin aku pas aku ulang tahun semuanya. Boleh di Malaysia ya. Hmm. Oke, kan Cepio enggak tahu aja aku udah beli tiket. Aku kan datang pakai badut My Melo, lihat aja. Badut My Melo. Iya. Guys, aku mau sambil mam ayam, enggak apa-apa ya. Aku tuh pengen bergerak ya, cuma aku lagi cas guys, jadi mohon maaf. Emang boleh main HP sambil ngecas, nanti meledak loh. Belum main mama ya. Kan mama bilang juga jangan main HP sambil ngecas. HP terus. Kenapa live-nya pas mau tidur sih? Ya kamu jangan bobo dulu. Ayo kita showroom dulu. Gak usah kan pakai wifi-nya Cepio. Kok wifi Cepio nge-lag ini wifi Cepio ya. Parah. Lagi ngapain? Kok gak ada yang jawab sih ngapain? Masih. Kita udah menetap menjadi Nihonjin. Iya, kita kan udah ngekos ya di sini ya. Karena kita mau kerja di Disney Sea. Terima kasih untuk tahu acara itu. Kalian ngapain aja? Aku tau gak sih guys, hari ini aku belum makan nasi tau. Aku ini baru pertama kali aku makan nasi. Selamat makan. Amin. Guys, boleh tolong kasih tau aku buat apa makanan kasih yang selesai ya. Karena aku gak bisa lihat. Kalian tau gak sih ada... Hah, aku kan pesennya dada mentok ya? Kalian tau gak? Iya, Nem. Ini aneh banget. Sumpah, ini part ayam apa anda? Kalian tau dada mentok gak sih? Aku part ayam yang paling suka dada mentok karena dia dagingnya banyak dan nggak boleh pulang. Jadi suapin mama. Belum mandi belum dong kan belum. Aku belum pulang kok, aku masih di rumah Cepio. Thank you ya. Terima kasih ya untuk aku lupa. Lagi makan. Eh, Cepio, makan juga dong. Oke, kalau mau kamu. Penasaran banget ngapain ke Jepang deh. Kita ke Jepang belanja. Kita sebenernya nggak ngapa-ngapain di Jepang, kita cuma belanja dong. Kalian tau nggak sih aku sekamar sama siapa, guys, di Jepang. Sama... nggak tahu deh, sumpah ini bagian ayam aneh banget. Sumpah ini bukan dada mentok, tapi kayak aku nggak pernah tahu ini bagian ayam apa. Mungkin dada biasa. Enggak. Ini dia panjang, aku pala pesennya dada mentok. Halo. Apakah tertutup suara SpongeBob? Iya kali. Bukan dada montok ya, dada mentok. Aneh kok.
Tapi emang bisa sih. Dada mentok. Coba guys. Aku suka banget ayam dada mentok karena dia tulangnya dikit. Bagi aku sih aku punya daging. Aku dari tadi masih liat manggilnya, cuma aku gak denger manggilnya lucu sih. Aku kan perlu kalian coba. Melonnya lucu banget. Makasih ya. Aku juga punya tau guys yang kuromi guys. Lihat deh kuku aku. Hilang cuy, hilang satu cuy. Masih aku lengkap. Beli kemarin di Tom Bali. Percaya enggak? Aku enggak beli barang Manilo apapun. Jadi aku sekamar sama Kristi. Udah ya, aku selain sudah ini bilang ya. Cepio enggak beli barang Manilo dia di sana ya? Enggak beli. Why? Enggak tahu, kayak pas dia tanya kayak butuh. Iya lagi. Iya, tapi pas di Donki aku kalap banget sih. Padahal aku expect-nya tuh aku bakal boros banget beli melo itu. Karena aku lagi kayak termelo-melo gitu kan. Termelo-melo. Ini enggak guys, sama aku adalah sudah berkembang karakter dewasa, aku udah enggak boros sekarang. Yosepio sama di Jepang sekamar sama Freya. Terus mereka enggak berantem untungnya. Ya, kalian tau gak, mereka tau gak sih Cepio bener berantem sama Freya? Tau. Sumpah, aku gak ada di situ, aku pengen banget nih ngeliat mereka berantem. Kenapa sih soal keributan? Kamu suka keributan ya? Makanya kayak orang kampung. Lucu banget. Emang kalian gak pernah makan ayam pakai tangan? Pukulin nah, ya. Tahu. Ada Tokyo Tower dari siapa nih? Oh, tapi ini gift apa ke ini gede banget. Ini yang gede warna kuning tuh apa sih kayak candi. Dari siapa ini? Kasih tahu aku dong tuh dari siapa. Enggak, kayak udah tenggelam gitu loh. Itu dari siapa? Dari siapa guys? Ya itu candi. Candi dari ke... Oh, terima kasih Kak Dome. Siapa ya? Aku lama banget gak makan ayam. Makasih ya. Enggak deh, gak selama itu. Di Jepang kita makan ayam. Jatuh lagi. Kacila atau Jesla? Kacila. Aku kangen banget sama Ola. Nanti aku giliran aku pulang, dia pergi ke Malaysia. Kangen banget sama sahabatku. Rasanya pengen nyamperin ke Malaysia. Ini jaketnya kedua kali ke Malaysia loh guys. Belum ketemu. Ini hari ini udah ketemu tapi kurang lama. Jadi tidak termasuk ketemu saya, tapi bentar doang. Ntar kehitungnya pas main bareng. Baru gitu. Jajanan banyak banget kalau di Jepang sih. Kali ini tuh trip aku ke Jepang kali ini aku paling banyak beli makanan sih dibandingin yang sebelum-sebelumnya. Masa sih? Banyak banget. Dulu kan kalau sebelumnya aku selainnya beli stiker, beli yang kayak guna makeup-makeup gitu-gitu. Terus aku beli makanan banyak banget. Nanti gak, karena ini kali misi mengembalikan pipi cepil. Masa? Tau gak sih, kemarin di Twitter ada video yang tau gak sih kita yang sama Sarah Pilo itu tuh. Kemarin ada lagi yang up, terus Cepio masih kecil, terus dia jadi center apa KFC, terus dia dimarahin Kak Kinal karena kurang maju. Ya kenapa sih Cepio nggak mau maju-maju? Takut.
Takut ya, iya sih sama sih aku juga. Takut tau kayak intimidating banget ya. Ayo lo kayak digini, ayo lo. Dulu tuh pernah Sonichi. Itu bahkan Sonichi aku pernah berdata tau Sonichi. Oh langsung pajama. Itu? Hmm? Hmm, iya. Kan Sonichi juga aku pajama. Aku bareng sama Kak Sarah di Lloyd. Jadi apa Sonichi juga. Terus dia bawain caps juga. Hmm, ayam enak banget. Itu aku kurang maju. Terus Kak Kinan juga aku lebih maju. Kinan aku sudah belajar. Malah sekarang tuh penyakit aku adalah kalau misalnya perform terlalu maju. Terlalu maju sampai dibilang kamu jangan maju, kita jatuh. Tapi kayak pengen lebih dekat sama yang nonton kok. Jadi kayak pengen nanti kamu ditangkep loh. Jadi gitu. Gini. Digerauk loh nanti loh. Digerauk. Kulit nonong. Aku suka kulit. Ini ayam goreng. Ayam goreng bikinan mama aku. Aku sekamar sama Kristi. Dia sekamar, dia bestie aku di Jepang. Guys, jangan lupa nonton RKJ ya. Iya, teater. Dadah. Aku juga kangen teater, aku udah banget teater. Enggak, udah berapa lama aku udah 10 hari gak teater sumpah terakhir. Wih, kalau JKT48 ke mana, Kak? Iya. Kak, I love JKT48 bukannya di Singapura kan deket kalau mau ke Malaysia. Kemarin Kak, I love JKT48 kan datang ke Malaysia. Hmm. Pro 1. Jadi makasih gift-nya dipakai. Sama-sama ya. Apakah akan verif? Huhu, mau lihat Cici kali. Semoga kamu verif ya. Aku mau semangat nonton RKJ besok. Masih Jepang masih. Dari kapan yang baca ada ya? Terakhir apa? Banyak ya. Kamu nih ya? Jujur, apa sih? Ngomong apa sih? Jadi gini, kelas ya. Enggak guys, nanti aku pulang guys. Aku lagi main doang. Nanti ya. Kamu besok sibuk, Cici? Enggak. Ci, apa sih ini ngomong apa sih? Ci, jujur sekarang juga bisa makan pakai tangan ya? Bisa. Ini makan pakai tangan. Aku dulu kan punya mbak kan, aku punya mbak gitu. Dulu aku sering banget disuapin makan pakai tangan, wah. Sama mbak aku. Aku lebih anak mbak ya enggak, Cepio? Kita anak mbak enggak? Iya, anak mbak. Aku dulu lebih anak mbak. Sama mbak aku sibuk. Tapi aku udah gak punya mbak, aku udah gede. Aku tuh pas di Jepang kemarin, awal-awal tuh aku gak boros. Tapi aku boros di 2 hari terakhir, aku boros banget. Pas sama Vienna ya? Aku pergi sama Vienna, aku bisa dari Bangkok. Hai, Tai. Jadi kalau mau minta cerita Jepang, cerita aku masih Jessie pasti beda. Tapi yeah, bisa. Aku apa ya yang... Aku tapi paling seneng pas ke Shibuya Harajuku. Aku seneng banget ke situ, aku happy banget ke sana. Asli. Tangan kita sama sakit. Kuping aku sama sakit. Apa enggak ribet nail art? Ribet. Ini masuk tapi udah lah. Yes, you light mode apa dark mode? Aku tim dark mode. Ya walaupun light mode juga gak apa-apa. Emang kenapa sih kalian gak berjudgmental gitu? Aku suka sama Fiona. Dia tuh nyamperin aku kan ke hotel. Jadi dia tuh dari rumah kakek jauh-jauh 2 jam naik kereta.
Enak, kenapa ayam enak banget ya? Sumpah, ayam pak daging favorit gue adalah ayam. Ayam best. Mau ke tempat yang banyak kan, jadi urutannya aku mau ke Akihabara, abis dari Akihabara mau ke Shibuya, abis dari Akihabara tuh ke Harajuku, so ke Shibuya. Amin, kenyang, amin, kenyang. Tapi situ, melek guys, melek guys. Sayang. Makannya sambil ngangkatnya, enggak karena lagi live, nggak sopan, nggak sopan. Cepio nggak like? Infokan oleh-oleh. Oleh-olehnya, oleh-olehnya kok nyampe di sini dengan selamat aja ya? Nih, dulu aku kalau disuapin sama mbak aku ayam. Nasi. Aduh. Itu. Kalian pernah disuapin sama mama kalian pakai tangan enggak? Aman. Oke. Jatuh ini. Apaan sih? Suka daging olah enggak? Ih, geli dah lu. Kulin ya. Nggak ada banget sih kebiasaan orang Indonesia. Ayam or rendang. Aduh susah lagi. Aduh susah. Kalau ayam tapi bumbunya rendang aja boleh nggak? Aduh aku suka. Tapi aku suka bumbu. Tapi aku suka daging rendang juga. Nggak tahu nggak bisa pilih. Gimana dong? Terjadilah tragedi. Oke, botak mbak. Jadi itu tragedi pas kalau ketinggalan. Aku nggak nyadar itu ketinggalan. Jadi aku berangkat dari tempat saudara, aku yang beli. Sumpah, kalian tau nggak sih adulting is when dulu aku nggak bisa banget makan saus sambel, tapi sekarang kalau aku makan ayam aku harus minimal 2 bungkus saus sambel, kayak 2 saset saus sambel. Dan bahkan ini 2 saset, udah 2 saset dan ini ayam belum habis, tapi tapi udah habis sausnya. Itu ada di lantai paling atas sebuah donki. Jadi kayak donki, terus di paling atasnya tuh kayak tarik kudu gitu. Nah, aku tuh lagi nyari kamera Polaroid, karena sebenarnya aku kemarin sempat live IDM, sama kita Polaroid aku kan rusak. Saus sambel. Sambelnya tapi saus. Oke, terima kasih atas diskonnya ya. Dan bahkan sekarang menurut aku saus sambal tuh nggak pedes loh ya. Kenapa dulu aku kayak sekarang gila ya kalau makan saus sambal, kayak sekarang tuh pedes banget. Terus aku bawa apa mau tax free gitu. Sekarang aku kalau makan ayam nggak bisa nggak pakai sambal. Kayak this is part of adulting. Melihat tas nggak ada paspor itu tuh udah ketemu jantung kiri. Udah tapi bentar doang, jadi belum bisa maksimal. Hari ini aku ketemu sama dia tapi bentar doang. Dibilang nama Cepio. Tempat pemberian kamera dan donki AKB itu lumayan jauh, jadi kan jalan kaki. Jadi kita harus balik lagi dengan perasaan yang sangat valid. Aku sepanjang jalan tuh ngeliatin jalan yang kayak ada jatuh nggak nih di jalan nih paspor aku. Kalau saya jatuh kan berat deh. Walaupun kayaknya nggak bakal hilang juga sih pas jatuh kan, kalau di Jepang kan nggak mungkin yang bolong. Di Jepang tuh nggak ada pencopet ya? Makasih sih tapi kayaknya jarang lagi. Jarang nggak? Aku juga gak ngerti lihat orang ada yang mencuri di Jepang. Mungkin kalau misalnya paspornya jatuh di jalan, mungkin mereka tuh nggak metal kampung. Kasih ke kantor polisi. Dan di mana kalau misalnya nggak apa-apa dicuri orang Jepang tuh. Takut banget, aku harus ke kantor polisi kan buat kayak confirm kayak ini paspor aku hitam nih gitu kan. Dan aku juga berburu mati yang itu kayak apa tuh kegiatan orang dewasa ya. Kalau misalnya kita harus ke kantor polisi di negara orang kayak. Saking aku
Cipi lagi ngomong sama apa? Cipi lagi ngomong sama showroom. Ada yang komen, Cipi lagi ngomong sama siapa? Dia lagi showroom juga, guys. Oh iya, pas nyampe ke toko si kamera itu, aku kan ngasih nomornya. Tapi kan kan tau kan, misalnya ada paspor ketinggalan. Ya logikanya adalah respon pertama mbaknya, pasti kalau mata aku bakal yang kayak, eh, paspor kamu ketinggalan gitu kan. Tapi si mbaknya itu, pas aku ngeliat mbaknya, mbaknya kok gak berasa apa-apa. Itu cuma yang kayak, diamnya mataku dan kayak sangat banget mau melayani aku, kayak aku mau beli kamera gitu. Tapi kan aku gak mau beli kamera, aku cuma mau ambil paspor aku. Terus agak ternyata reaksi mbaknya agak delay. Setelah dia mungkin sama ini siapa, dia baru yang kayak, oh pas foto, dia baru ngomong kayak, oh ini pas nyari paspor. Dan aku bilang kayak, yes. Terus aku kayak, jadi jadi kesimpulannya ketinggalan di tempat beli kamera. Iya. Kirain jatuh. Cepio ke teater EKB. Lagi ada show enggak? Mata. Lagi tahu aku tuh pas datang ke teater EKB ya. Kan dia naik ke eskalator gitu kan ke atas. Benar orang lagi ngantri tuker tiket loh ya kan enggak. Cepio, ada yang kenalin Cepio enggak? Kayak enggak sih, mereka yang kayak orang siapa kayak gitu kan. Datang tuh pakai rok pendek, terus berdua pakai like warmer, terus yang kayak make upnya tuh yang kayak I do. Guys, aku mau ceritakan dulu bentar ya. Cepio berhasil aku makan. Guys, I'm back. Maaf kalau lama. Sebentar ya, aku mau minum dulu. Yes. Ana, tau gak sih kemarin tuh pas aku pertama kali ke teater FAB yang nonton itu, aku tuh lewat jalur Orgel. Boleh gak? Tapi gak basah kok. Aku lewat jalur Ordel, maaf ya. Ordel? Ordel? Aku lewat jalur member. Ah, maksudnya gimana? Jadi kalau saya mau ke teater itu sama member FAB. Ada lift, ada eskalator sendiri gitu. Kok Cepio bisa? Emang mereka kenal Cepio? Mereka kenal Cepio, jadi dibolehin. Kan bareng sama bos. Oh, sama siapa? Hah? Oh. Oke. Okay. Aku pergi sama Bapak Bos, jadi dikosinya. Jadi aku bisa lewat jalur member. Ah. Jadi alay ya? Maaf ya kalau alay. Aku berhak buat norak ya. Ya. Aku berhak buat norak lihat AKB48 KB. Hai. KB-nya pertama kali. Aku berhak buat foto-foto. Emang CP baru pertama kali. Iya. Ih, kamu mau ngedengerin ceritaku? Males. CP Teti ya. Oke. Pemandangannya Ci. Jelek banget sumpah. Kan harus lihat outfit aku hari ini, guys. Ci, gak boleh gitu, idol gak boleh kasih liat kaki. Gak boleh sopan, kasih sopan, mama bilang gak sopan. Bukan gak boleh, tapi gak boleh for free. Kacau. Bentar, okay. Aku Ci, jadi ini angle aneh banget sih. Aku mau kasih liat kayak mau ditaruh gitu. Jangan geser-geser TV aku digeser-geser, udah dikira tripod kan ya. Tripod. Gak apa di sini. Enggak akan terusak. TV aku digeser-geser guys buat taruh HP. Jati ya.
kok punya CP bagus sih, settingannya punya aku jelek. Gimana caranya coba lihat dong bro. Apanya sih? Ngintip, boleh ngintip. Wah, oh kayak gini. Original, make up. Maaf ya. Hai guys, ini aku. Cantiknya oi. Cantiknya oi. Kita pendukung abecek. Aku juga deh kamera taruh situ. Iya kan, capek enggak sih? Bisa aku baca enggak komennya? Aku bisa sih. Kamu enggak bisa sih. Cepet sih minus. Duh. Orang mau dapat kesalahan. Emangnya itu? Aku kuning CP putih gitu loh. Oke. Oke. Terus sambil gini enggak? Yes, perbedaan. Eh, tau gak sih pas di dismisi kita kan, aku kan pakai baju hitam terus kuromi gitu kan. Terus Cepio pakai, emang boleh ya? Nanti celana aku ada foundation nih. Enggak. Celana aku ada foundation. Terus kita kemarin kayak outfit tuh lucu banget. Terus aku post lagi IG, udah liat belum? Udah. Kayak pasti belum kan. Oh, fake friend emang kayak gini guys. Jadi aku makan ini deh dari fake friend aku. Apa nih? Ini alay banget ini. I love. Oh, ini mereknya. Ih. Tapi kan ini Jepang punya. Terus kalau Jepang kan enggak boleh juga. Tapi kan mereka udah cukup kaya, enggak perlu kita endorse. Cisha nih, lihat sih. Iya sih. Ya kan. Kayak Cisha nih, lihat nih Cisha nih. Ah, enggak boleh gitu. Guys, oh, ada Cisha. Ini ada dua. Iya, pasti dua. Irin kata sih. Makasih ya, bro. Bro. Cisani. Orang enggak kelihatan alay. Ih, enggak boleh gitu kalau. Enggak kelihatan, guys, tolong sensor ya. Gimana sih katanya Gen 7? Kok Gen 8 lebih tahu? Ini guys, dia nih si Cepio nih. Wow, aku tuh kagak norak tau kalau misalnya ada yang kayak gitu. Ini kan jilu ada tuh. Enggak. Aku enggak berani packaging yang kayak gitu. Packaging beda. Bibidi babidi bu. Alay ya. Jangan cubit tuh. Ah, dicubit. Eh, kasih tahu dong, Cepi beli apa aja di Jepang? Nih. What's in my? Ih, jangan ngeliatin merek-merek. Dia udah cukup kaya, kita enggak usah endorse dia udah kaya. Nih. Aku gak punya juga sih kromi. Tebak gimana aku baunya? Gak tau, dia gimana. Aku sumpah toko koper aku. Di vakum ya? Gak enak, di vakum sih. Ya stop dong. Didudukin. Apa? Didudukin si Jessie. Nih. Nih, Cepio beli ini nih, Cepio beli ini. Aku udah beli tempatnya. Stop banget, kasih liat semua aku beli, aku baru mau kasih liat. Nih guys, aku habis beli ini apa tuh? Ya, beli lilin. Ini buat naro lilin di sini. Abis itu nanti si Jason jadi babi ngepet. Woi, apa maksud lo? Dia sama dibully. Eh, ada kas. Delapan. Maaf. Pusu. Aduh. Makasih ya untuk. Ada tawar juga cuy dari siapa nih? Kastil merah. Siapa nih yang ngasih? Ini tuh suara kita tuh suara TV yang iya, berkenan ya? Kalian dengar suara kita gak sih atau suara TV? Kenapa sih gak ada yang namanya yang kasih? Kalian ini dong, iya. Bantuin dong. Guys, siapa sih? Kita gak bisa ngeliat persis ya kayak tiba-tiba kastil ada tower gitu ya. Yang ngasih kastil merah siapa? Kamikimong! Katanya Kamikimong! Makasih Kamikimong! Kalau aku siapa? Kamikimong! Makasih Kamikimong! Kamikimong sang! Aduh. Ih, harus pegang ayam ya? Aku cuci tangan ya. Udah. Eh guys, aku sedih banget tahu kalau pukul Cepio. Bentar guys, ada. Lucu banget, masa ada kucing kayak gini? Lihat gak kucing? Oh iya. Aku kalau pukulin Cepio bunyi banget, padahal kecil doang. Cepio makan Cepio. Makan gak? Kok pilih makanan mama? Iya yeah. Orang duluan makan susah. Iya, itu pastinya nangis nanti. Itu tipikal mama-mama Cina. Iya, mama-mama Cina ngomongnya gitu. Enak siapa ini? Apa aku nawar ya? Itu di food hall juga ada. Sama aku beli karena lebih mahal di Indonesia. Maksudnya di ini? Kamu mau apa? Aduh.
Main yuk. Ayo. Ambar, yuk. Iya. Siapa yang maju duluan? Coba siapa yang maju duluan? Aku yang maju duluan ya. Cici yang buka ya. Satu, dua, tiga. Ampar, ampar pisang, pisangku belum matang, matang sebiji biru kemari tay mangga. Aku gak lihat. Makanya bahkan gak lihat. Makanya bahkan gak bisa lihat. Oh iya kan gini duduknya enak. Abis makan untuk loncat, mama bilang gak boleh gitu. Aduh maaf ya mak, repot nih mama. Munduran ini. Apa kan? Gak masalah ini gak bisa mundur, gak sedap kasur. Alay. Kita lagi ngelip tau ya. Nih kan aku slide nih. Tuh. Nontonin poni kita ya. Di live Cici Jessy. Alay bet, maaf deh. Maaf ya. Ceritanya kalau kayak kalau A doang enggak mau ya, tapi kalau di gini harus mau ya. Caranya gimana? Kurang ekspresif ah mbaknya. Jika kamu lelah mendayung. Mau gemparin TikTok. Jika kamu lelah mendayung. Nanti masuk ini K-pop, K-pop moments that could kill Savix. Nanti masuk ke Jessie Sus moment pasti ya. Ya aku kan lagi makan kentang. No, yaudah abis ini aja gak bersyukur. Eh geseran dong bro, boleh gak? Kacila terlupakan well kan ya. Jessie freak moments. Kok lu tau, wakak kan aku main Twitter. Tahu apa sih? Tahu dari mana akun itu? Akun apa? K-pop moments that could kill Sam. Oh, apa sih maksudnya? Kayak literally kontennya cuma kayak yang cewek-cewek cakep terus kayak atau enggak gitu. Punya aku kayak anak kampung deh. Kenapa? Kayak anak Cina. Iya lagi. Kan aku tebelin poni ya kan guys. Tapi yang Cina. Aduh. Kyunghee, lagi Sinchel. Aku gak suka sama settingan. Bang TV CPU emang ya. Nah gini. Yaudah boleh. Lihat kayak gini. Alex sumpah bohong ya. Ih, itu ada apa? Ada apa? Ada lemari. Ayo udah aku di sini aja deh. Tiba-tiba. Tapi siapa yang enggak kelihatan? Ya enggak apa-apa. Oh, atau enggak usah pakai ini. Kan kita di bawah, tapi kan kita pakai ini karena kita di atas coba. Ini kan jadi low angle. Coba. Lihat. Jadi enggak bisa gede di sini. Saya Yesa, aku coba dulu. Buram aku kameranya. Makin buram. Aduh. Jelek. Yang bener aja. Padahal lightingnya bagus pas ada TV, Cep. Iya. Jadi nyalainnya satu lampu yang. Atau enggak lightingnya nyalain tapi suara enggak usah ya? Iya, bener. Hitamnya sama ini ikatan rambut tau. Rudi dong. Ya bener aja. Rudi dong. Rudi gong. Rudi gong. Eh dia bagus kayak gini. Udah gini aja. Nyanyi. Tuh bagus. memakai TV untuk light main. Kan aku jadi cantik. Emang aku seperti like ya, Miss Indonesia. Miss Indonesia. Emang ini iya. Beneran like atau enggak sih? Orang-orang tuh bohong atau enggak sih? Memang tidak percaya sumpah di dunia ini.
Pio banyak meme kamu mirip Santa. Oh, itu enggak sih? Apa? Kemarin kan lihat enggak story aku? Yang ketemu Gepetto. Bukan, yang Mana? Ini yang bawa karung belanjaan. Enggak story aku. Ada. Lihat tapi aku lupa kali mungkin. Ada pokoknya aku bawa belanjaan tapi aku jadi satu kantong gitu kan. Terus aku bawanya kayak begini, kayak Santa Claus gitu. Terus masa dijadiin bahan bersyukur di TikTok? Hah? Bahan bersyukur? Kenapa? Iya. Gara-gara aku terlihat seperti kayak kesusahan gitu. Di edit pakai lagu sedih gitu di jadi lagu bahan bersyukur. Oh, bahan bersyukur. Kenapa? Tapi kayak itu random banget ya. Dieditin lagu sedih weh. Cepio, kamu sahabat terbaikku bukan? Bukan. Mau apa? Tantang, guys. Mau tisu? Apa? Enggak, mau tolong ambilin tas aku. Terus jauh kan? Siap non. Kepukul ya. Kan makanya ditanya dulu, kamu sahabat terbaikku atau bukan? Nah kali ini sahabat terbaik. Susah ya anak mbak ya. Eh enggak gitu ya. Udah kecil. Ini karena aku kalau mau lewat ini susah nih. Eh tau gak sih dulu ya? Guys, coba lihat showroom Cici yang nge-lag. Kok Cici? Enggak, sinyalnya diambil Cici ya? Iya kali. Eh, tau gak sih Cici dulu? Aku kan pernah radang ya. Tapi aku gak tau kalau itu tuh radang. There's HP a thing terus called... sih, HP terus. Jadi, aku gak tau. Dulu aku gak tau kayak there's a thing called radang. Jadi, dulu aku suka banget makan gorengan. Aku suka banget makan tempe. Tau kan tempe yang digoreng itu kan garing-garing kan. Nah, aku kira aku tuh dulu terlalu banyak makan itu sampai aku tuh kayak terlalu semangat makannya sampai aku tuh enggak kayak kunyahnya tuh belum terlalu halus. Jadi kayak masih kayak nusuk-nusuk jadi aku jadi tenggorokan aku tuh kayak ada yang tajam-tajam itu setiap aku telan ludah. Itu kan tapi radang kan, biasa kan ada radang kayak gitu kan. Lo kayak Mbak, tempenya nyangkut. Aku udah minum kayak tetap nyangkut. Terus itu ada tuh radang. Itu radang, Dek, gitu. Kalian mau tau gak guys, aku beli apa guys? Kasih liat dong, what's in my bag. Oke, okay, what's in my bag. Bahkan ini paspor aku pasti sih, aku belum keluarin. Jadi ini tas yang aku pakai kemarin. Wedeng, kurang mi. Squishy banget, squishy banget, squishy banget. Kayak ini ya, penyiksaan. Geli banget ya. Gitu. Ini sebenernya bukan squishy, tapi kayak aku suka aja ada dia. Terus kayak suka aku gini-giniin. What's in my bag? Jadi pertama ada sisir. Nah sebenarnya tuh kok aku tuh ada sisir satu lagi. Iya sama lagi. Tapi punya dia masih bagus ya semuanya. Iya. Udah lama. Ini versi kecil ya. Jadi sebenarnya aku punya dua sisir. Yang sisir satu lagi yang kayak sisir tipis gitu. Dia tuh sisir kayak sisir tulang gitu. Itu buat poni. Kalau itu nggak bisa buat poni nanti berantakan. Tapi karena aku lupa bawa. Jadi gitu deh. Nah ini apa? Rambut aku halus banget guys, karena aku habis pakai hair oil dan shampoo merek Jepang. Tolong endorse kita. Habis itu, what's in my bag? Habis itu aku ada masker, aku beli di Jepang dulu kemarin. Karena kemarin aku lupa bawa masker. Ini yang tiganya tebal atau enggak? Karetnya. Biasa ya? Tapi masker Jepang bagus-bagus loh. Ada wanginya lagi. Masker di Jepang tuh ukurannya tuh pas gitu loh. Iya banget lagi. Ini merek apa ya, aku gak tahu. Kalau yang punya Indo tuh selalu kegedean aku pakai. Benar. Pakai yang Jepang tuh pas. Abis itu, aku ada paspor. Bahkan masih ada ginian ya. Oh iya, tau gak sih? Kan pas, apa ya. Kan kalau di Jepang tuh sumpah di Jepang check-innya tuh repot banget sih. Ya, tau gak yang check-in sendiri. Jadi kan kopernya kan dikasih kayak apa sih, dikasih kertas terus ditempel kan. Nah aku pas kemarin yang koper aku yang satu lagi, kan aku kan dulu koper yang koper dari JKT sama koper aku sendiri. Nah koper aku berdua sama member itu pakai nama aku. Terus pas ditempel jadi tuh barcode-nya kelipet gitu loh. Jadi dia gak bisa kebaca. Loh kayak apa yang salah? So tambahnya, oh ini barcode-nya kayaknya crash gitu. Ya udah akhirnya di check-in manual. Terus kan dikasih kertas ya sih kalau enggak salah. Nah, kertas aku tuh hilang, Cepio. Jadi cuma ada ininya doang. Cuma ada tiketnya doang, so panik kayak. Aduh, gimana nih? Tapi untungnya enggak dicek di Indonesia. Aman. Sini ada card holder. Ini baru beli? Enggak, udah lama. Ini ada kemarin aku bawa kartu karena mami aku takut aku kurang dong enggak. Pas. Kamu pelatnya pakai itu ya? Apa?
Kayak kartu mama ya? Iya, enggak, ini udah lihat namanya Jessica Chandra. Boros ya kamu ya? Enggak, ini kartu enggak pernah kesentuh sumpah sama di Jepang. Aku semuanya pakai duit yang sudah diberikan. Jadi pas, aku enggak minta-minta lagi. So, aku punya ini, aku punya voucher, aku punya kupon itu. Jadi ini kayak aku kemarin aku baru makan, kan, aku di, baru makan ini. Iya kan, ini ini banyak tau ininya. Apa namanya? Apa sih namanya? Toppingnya banyak banget gak sih? Iya, terus kayak dia tuh self service, aku suka. Kidzania. Kapan kita ke Kidzania? Enggak pernah-pernah eh. Terus ini apa ya? Ini kartu sekolah. Mas mukanya jelek banget. Udah kasih ya sih? Boleh. Lihat si Jesse pas masih apa nih kelas berapa? Pas masih SMP itu, SMP kelas 1 kayak jelek banget, weh. Kayak tau gak sih di sekolah aku yang dulu tuh nggak boleh digerai kan, jadi selalu harus diikat. Terus kayak dulu tuh aku belum tahu jambang-jambang, jadi kayak benar-benar klimis gitu loh. Tolong di screenshot ya. Kayak botak Jesse Nesi, tolong di screenshot ya Jesse Nesi. Kalau kamu berani Jesse Nesi, aku potong saham kamu. Tuci, nge-lag tuci. Oh iya. Kenapa kayak gitu ya? Ini punya aku juga nge-lag. Mana? Nih. Nge-lag. Tuh nge-lag. Kayak botong. Emang. Itu di sini situ. Enggak, bukan. Showroom. Nih, aku juga punya. Aku udah punya SIM, bro. SIM. Siap, bro. Nih, ketentuan pidana atau ada tulisannya. Oh, ada ketentuan pidana ya, guys. Aku pucat banget. Kayak tipes. Nih, surat izin mengemudi. Tuh, fotonya cakep tuh. Jadi, bandingin dong sama foto SMP-nya. Glow up. Di situ udah deh. Gak ada lagi, sudah KTP. Eh, kalian tuh belum menarik foto KTP aku, jangan deh. Aku gak terlalu suka sama foto KTP aku sebenarnya. Harusnya fotonya pas aku udah ponian ya, lebih cakep ya. Foto lagi yuk. Boleh gak sih foto lagi? Terus aku, jadi tuh pas kemarin ke Jepang aku tuh belum sempet keluarin barang kan. Jadi kayak masih, aku masih punya dompet koin. Tau gak sih, aku masih sisa segini sumpah. Aku udah tapi kayak tinggal satu-satu doang gitu loh. Kan ini kan gak bisa ditukar ke rupiah kan kalau koin, ya gak? Tapi aku masih baik banget. Tapi sisa satu-satu. Koin sisa dua koin. Ini sisa, ini lima kan? Koin Jepang. Koin Jepang. Banyak banget sih. Ini sisanya, tapi sisa satu-satu doang. Kenapa kayak tidak bernilai. Kemarin aku mau bikin buat pakai vending machine juga udah enggak cukup. Kayak ini tuh antara enggak cukup dan enggak bisa enggak sih vending machine satu. Iya, makanya jadi kayak enggak tahu lagi buat apaan. Bisa enggak sih tukar kayak misalnya aku punya 50 koin satu tapi ditukar sama 50 nuker di Indo. Enggak tahu di mana aja. Entar kalau nuker teman mungkin bisa. Kayak kemarin aku tukar duit sama Kak Gita. Aku kan punya koin 500 ya. Aku tuh pengen pakai kursi pijit. Gak bener, aku sakit banget kemarin guys. Enak gak kursi pijit? Enak banget. Maka itu aku yang di Tokyo, bandara. Di bandara. Maka aku nge-tweet, aku pengen cita-citaku adalah punya kursi pijit. Karena itu enak banget, gila. Tapi harusnya 300 yen. Tapi koinnya 100. Tapi aku punyanya tuh 500 yang koin satu kan. Itu keren banget ya. Aku tukar sama Kak Gita. Aku beli lipstick juga kemarin di duty free. Warna apa? Suka gak warna apa sih? Tapi sukanya warna pink ya. Mirip banget warnanya. Ini lebih ke coklat dan orange ya. Yeah. Coba pakai sih. Mau yang mana? Yang ini bawah, yang di atas. Lebih suka yang mana? Dua-duanya suka. Kayaknya aku bakal lebih suka yang ini sih. Iya, lebih pink sih. Ini warna cepio sih. Ya atas ini yang bawah ini ya. Tapi kayak karena masih baru, aku kayak masih hati-hati banget supaya gini. Iya, aku gak mau sampai ada. Aku kalau beli lipstick baru juga gitu. Coba ya. Itu yang lebih pink atau yang lebih coklat? Yang lebih coklat. Tapi bagus loh. Enggak secoklat yang. Iya. Ini bagus aja. Buat atasnya sih. Atasnya belum pakai apa-apa. Coba. Oh, suka dia tuh kayak ada, tau gak sih, kayak ada tinglingnya, kayak ada. Tau kan tingling feelings. Mau, apa ntar aku di Malaysia beli ya? Nih. Enggak macam, bukan mau pakai, mau punya. Tapi dia lengket. Enggak terlalu berjauh sih sebenarnya. Coba kita mix.
bagus banget tau. Masih sih, aku nggak bisa lihat. Coba. Emang di sini nggak keliatan ya? Nggak terlalu keliatan. Aku tadi di bedak. Ini aku udah di Jepang juga. Ah, aku nggak beli bedak apapun, bedakku pada pecah loh. Coba dong Ci, mau lihat dong Ci. Ini berapa yen Ci? Lupa. Tapi ini aku nggak dapet ininya. Ini, sponge. Oh dia nggak dapet sponge dalamnya. Tapi kayaknya harus beli refillnya. Ini katanya primernya bagus tau. Oh iya. Yang bentuknya love tau gak? Liat gak sih? Iya. Itu katanya bagus. Tapi dia ada efek tone up-nya deh kayaknya. Ih udah kotor. Iya gak baru masuk. Beli udah kotor tuh liat. Iya guys sedih. Warna pink lagi. Ini kan buat aku gak sih? Iya aku kira Cepi mau beli kan di warna pink. Kita curi. Mental pencuri. Tapi aku suka kan liat deh. Dia tuh tone, dia tuh kalau undertone-nya pink juga gitu loh. Aku gak undertone pink sih tapi. Emang iya? Emang kok terlihat seperti pink? Aku kayak kuning. Kuning ya? Tuh. Tapi itu udah warnanya tuh kayak transparan ya? Translucent. Translucent ya? Iya. Bagus dong berarti. Coba kita pakai. Coba cek. Tapi ada bedanya gak? Ada. Pengen. Nih. Boleh gak sih? Cobain dikit boleh gak? Boleh. Boleh tisu gak sih? Biar gak kena minyak. Itu bekas minyak apaan? Minyak kentang goreng. Ih, jorok banget cuci tangan dulu gak? Oh, pegang bedakku tapi masih bekas enggak, minyak. Aku belum pegang, jadi pegangnya pakai yang ini nih. Yang ini enggak nih. Ya dok, pegangnya pakai yang ini. Jorok. Giliran apa sih? Giliran memojokkan aku bersemangat nih pada WKWK dari tadi. Tapi sebenarnya kayak bedak mainan sih, kayak bedaknya itu enggak ada apa-apa soalnya. Aku cuci tangan. Okay. Demi megang bedak kalian. Apa ya? Tuh, dari tadi tuh kalau misalnya aku giliran enggak memojokin aku tuh dia komennya ngerti enggak? Iya. Kalau misalnya tadi aku lagi enggak ngomong tentang itu mereka kayak Freya mana? Ngelek lagi. Aku pukul ya. Hidup abadi atau hidup satu tahun lagi? Gak mau abadi juga sih, kayak pengen masuk surga juga gak sih tapi Gak tahu. Hidup selama masih bisa aja deh. Ya gak sih? Iya deh. Tapi yang penting punya tujuan tau. Wede. Ya gak sih, kalau misalnya kalian hidup tapi gak ada tujuannya kayak JC Motivation. Quotes of the day ya guys. Yoi. Cuci tangan dulu deh biar enggak diprotes. Okay. Netizen. Okay. Aku kemarin habis beli cushion-nya juga terus hari ini aku pakai. Kayak apa ya, guys? Apa ya? Kayak dia oke sih warnanya, cuma enggak tahu kayak belum terbiasa tekstur. Kenapa emang? Emang enggak nginep aja. Nginepnya pulangnya besok pagi aja. Jam berapa sih emang sekarang? Jam 11. Aku baru juga jam 12. Kenapa nggak minat? Karena aku kan besok mau ngapain? Aku nggak bawa baju gitu. Kan ada baju aku. Kamu kesepian ya? Nggak jadi. Kenceng kulit. Ngelek. Jelek. Kenapa ngelek sih Cepio? Belum aku. Ada apa sih? Iya tadi udah lama kali karena nggak live showroom. Aku mah sering showroom. Tim showroom. Gak boleh. Nanti dipotong. Balik jam berapa aku balik? Bentar tunggu dijemput aja. Aduh aku gak suka poni aku kayak kampung sumpah ini. Ah ini gak bisa showroomnya. Dan nonton Yesus bisa. Gorengan terus. Oh, boleh. Nginep aja Jess tuh kan. Aku masih kangen kasur aku. Ih. Lihat deh aku punya cover paspor kan, tapi kayak menurut aku alay banget jadi kemarin aku copot. Alay banget enggak sih? Alay sih. Alay kan. Karena ditempelin stiker enggak sih? Kayak bocah gitu. Iya, tapi kayak awalnya aku kira lucu tapi jadi alay, terus aku malu jadi aku copot. Minum vitamin. Belum ngasal gak sih? Boleh. Iya sih Cepi. Dia kan memutihkan badan ya guys.
Tapi padahal kayak dia juga termasuk putih gitu. Tapi kayak dia aneh banget kan kemarin di Thailand kita beli kayak lotion pemutih. Yang itu jangan diceritain gak sih? Oh itu rahasia gitu. Jadi rahasia putih ya? Rahasia putih memang. Tapi dia dia merasa itu gak mempan. Jadi dia beli obat. Dia beli obat minum buat putih, aneh banget semua. Aku gak tau ada orang Sefort ini mau jadi putih. Eh orang putih, kamu yang udah putih kamu gak bisa relate sama permasalahan orang kayak aku. Kayak biarin lah aku minum. Ya aku gak melarang, cuma kayak kok ada ya orang Sefort ini loh. Ya namanya juga namanya. Tuh harusnya minum air putih aja, makan minum air putih. Minum gitu. Jangan teh mulu. Cici itu mah. Tuh apa saga kurang putih, apalagi cepio. Aduh, kan gak ngerti guys. Iya, tetap gak ngerti sih, jujur. Aku juga kadang merasa kayak aku kurang putih, sumpah. Enggak, Ci. Cici jangan ngomong itu, kayak kita. Cici sih putih banget, gila. Kalian jangan gila ya. Eh, kok kalian jangan gila? Cici jangan gila ya, Cici putih banget, gila. Tapi kadang aku merasa aku gak putih, Cepio. Aku kadang merasa muka sama tangan aku putihan, putihan tangan aku, Cepio. Oh ya, kadang-kadang itu bisa terjadi sih. Karena... Kenapa ya? Gak tahu kenapa ya, kayak muka tuh kadang gak lebih putih daripada tangan. Minum vitamin putih. Anda aku sedap, jangan ketahuan dulu. Gue rambut. Eh kita udah lama gak main ini ya, udah yang mainan di itu kantor. Ja. Yang Overcook. Pengen deh main lagi. Apa aku beli ini dong, beli PS dong di sini biar bisa main. Patungan TV. Yuk. Berapa sih guys harga PS tuh, berapaan sih? Ayo patungan deh kalau murah deh. Ini betul emang disuruh dosisnya minum 3 ya, bukan aku minum 2. Disclaimer. Guys, Cepio minum obat putih, guys. Jangan putih-putih. Maunya sih putih-putih kalau bisa transparan ya. Si Cepio tuh enggak berbakat tau main game. Asli. Enak. Masa dia main Mario Kart aja dia bisa kalah. Eh Mario Kart tuh game tersusah sumpah. Ini labrak mulu. Nggak bisa. Itu padahal itu game terbasic loh, Cepio. Itu kayak cuma balapan doang. Tapi dia tuh kayak gak mau terkontrol gitu loh. Kemarin bahkan kita sempet tukaran stick tau. Aku yeah. Pikir kayak karakter aku yang cupu gitu loh. Tapi ternyata pas si Jasmine dia ranking 1. Ternyata emang aku yang cupu, bukan karakterku. Iya. Apa, belajar lagi ya. Belajar lagi ya. Oke. Aku mau... Oh gak ada, aku udah... mau bakar lilin gak? Oke, mau bakar rumah. Ini wanginya enak banget guys. Coba deh, pengen gak sih di masa depan ada teknologi di mana orang tuh nonton dari rumah bisa nyium bau? Iya banget. Aku tuh pengen rasain. Karena kayak aku pengen banget di masa depan ada kamera sejernih mata sehat gitu loh. Oh, iya. Kayak bisa aku pengen banget ada kamera yang bisa ngeliat kayak. Tahu pernah gak sih kamera kayak ngaca cakep banget tapi di HP jelek? Iya. Aku rasa kayak apa sih? Aku boleh buka ini nggak? Boleh. Ini enak banget sih dunia. Ini apa sih, crackers gitu ya? Mm-mm. Makasih ya udah berbagi makananmu. Susah ya. Aku pengen banget kalian bisa cium wangi ini, karena ini wangi banget guys, gile. Ini tercium enak. Enak banget sih. Di Donki ini udah mau sold out tau kemarin. Don Donki. Enak banget kan? Enak banget. Abis ini aku masih punya. Tapi ini kayak terlalu manis gitu deh, Cepio. Manis? Kayak, tau gak sih manisnya keju? Mm-hmm. Ya aku tuh biasa sebenarnya lebih suka yang manis, apa keju tuh kayak lebih suka asinnya daripada manisnya. Ini lebih banyak manisnya tapi enak. Buka semua aja jalan-jalan. Oke. Tapi kan abisin ya jadi aus. Tapi aku boleh bagi gak ya? Boleh. Namanya ini tau enggak sih, aku takut kalau minum air gede kayak gini aku takut keselak malah. Cia bentar lagi ada yang mau ulang tahun. Nggak, lagi di rumah siapa nih? Aku habis kegiatan tadi tuh, kita tuh habis kegiatan bareng. Cici sih kan seperti biasa pulang bersama aku kan. Terus tadinya tuh kita mau langsung balik kan ya, tapi kayak tiba-tiba enggak. Udah lama ya nggak showroom gitu. Iya. Sebenarnya tadi aku mau showroom sendiri guys, mau di rumah aku sendiri guys. Aku juga tadinya emang hari ini niatnya mau showroom, maka tadi aku kan ngechat di Twitter karena aku bilang lagi sibuk nda, karena aku pengen showroom. Tapi ternyata ada teman.
Guys, aku tuh pengen coba deh. Aku tadi habis beli ini nih, guys. Ini tuh adalah tempat buat naruh ini, si lilin ini. Mau coba enggak? Mau coba apa? Dimakan. Ditaruh. Dibakar mau cium juga dong. Nih. Lebih mendingan pakai yang mana dulu ya? Bisa enggak usah lebay enggak? Wanginya apa sih? Wanginya ini. Wanginya apa? Kok merasa kayak enggak ada bedanya ya? Mirip sih, emang mirip sih. Lily of the Valley ini. Yang itu wangi jasmine. Aku beli jasmine. Jasmine, please. Jasmine tapi kasih di bawah gelas sih. Iya sih. Yang ini dulu ya. Yang ini tuh wangi wangi lili. Mami aku dong. Mami. Mami aku mami yo. Terus yang satu juga wangi jasmine, guys. Coba yang lili ya. Aku kan guys, wangi gile. Tapi kasih babinya suka Jepang lagi, jauh banget. Tapi aku bisa roll depan tau, mau lihat ya. Aneh-aneh berarti ini. Yang benar. Ntar gak bisa perfect. Orang aneh. Kok bisa ke belakang juga nih? Bentar, aku bisa. Wede. Aku atlet cuy, atlet. Aku atlet global nasional nih. Aneh banget sih. Ada yang apa nyebut lo, astagfirullah katanya. Ya, ada-ada aja sih Jessie Nessie. Pernah gak sih nulis diary itu sakinya gini? Pernah. Girlhood. Ih, kok dia gak mau keluar sih? Guys, iwede. Jadi kayak anak kampung gitu deh. Ini baru kecium nih kalau kayak gini nih. Oh iya, enak kan? Enak banget, ini mana yang hijau ya? Coba mau yang pink, cepi yuk. Wih, untung muat guys. Ada koreknya gak? Pakai kompor aja. Aneh banget. Katanya dia gak gitu gede lah. Oh, sumpah ini enak banget, aku suka banget jasmine. Jasmine wanginya kayak, wanginya es teh manis, aku suka. Oh, mau coba bakar gak? Tapi ntar habis, sayang ya. Tapi gak apa-apa, ntar beli lagi dipake, ya. Iya. Ntar beli lagi ya. Baiknya kesana ya. Iya, balik lagi deh. Guys, ini enak banget guys, coba cium guys. Gimana caranya ya? Kita nyalain lilinnya. Habisnya Cici sih ngepet, oke? Okay? Oke. Okay. Ngepet bahasa kasar gak sih? Kasar. Oh, iya. Yaudah ya, nanti yang dimarahin CPO ini. Enggak, maksud aku bukan itu. Gak apa-apa lah. Banyak juga kok yang sering ngomong ngepet yang dimarahin. Oh ya udah. Nyalain lilin ya. Oke. Okay. Level up. Anak kono sneakers. Ina kono. Ina kono, guys. Kok mau nyala sih? Kok mau nyala ya? Guys, kita liatin aja guys dari jauh guys. Ini gede banget tapi ini dari mana di Donki? Iya. Ini lebih gede dari punya aku deh ternyata. Wake up. Kok nggak menyala ya? Malah meleleh, nggak kocak. Mana? Coba. Panas nggak? Nggak. Kurang boleh apa ya? Eh, ini udah paling dikit. Oh iya, kok nggak ya? Ya, korek gue. Enggak. Aku nggak. Gimana caranya ya? Cepio. Happy birthday, Cepio. Berproses ya Pio namanya. Taruh mana ya sih? Eh kok kayak gini tuh semalaman boleh dinyalain gak sih? Atau boleh dong, boleh. Kan emang gitu gak sih? Emang iya, aku gak pernah, ini pertama kalinya aku beli ginian. Oh iya? Aku juga, aku punya sih di rumah tapi gak pernah aku pakai karena aku bingung cara pakai. Taruh di mana ya Ci? Taruh di sana aja kayak dapet mamel lo ya? Boleh. Bisa gak melewati aku? Bisa. Ah! Ah!
takut kena cipratan api semua. Lebay. Congratulations. Kok malah bau api ya? Aku juga bisa roll. Coba. Guys, kan kalian harus kecip, yuk salto. Ya kan, aku bisa salto kan, terus dia kemarin mau diajarin gimana cara salto. Terus ini dong, tunjukin ini dong. Jadi kemarin waktu lagi syuting kan kita kan lagi kayak gerak-gerak gitu kan, coba ya. Oke. Okay. Aku takut jatuh, aku taruh sini deh ya. Ini deh. Ini Yo, itu minta enggak. Oke. Okay. Aku minta diajarin gerakan. Gerakan maniak yang ini. Terus Cepi gak? Lihat si Cepi yuk. Karena harus lihat Cepi yuk. Coba cuci dulu yang bener dulu, yang bener. Maniac. Pakai mau pakai lagu gak? Boleh. Pakai lagu ya. Agak mundurin nih biar kalian bisa lihat kalau. Emang boleh kamar aku jadi dance practice room ya? Aku gak bisa geol-geol. Ayo belajar, makanya aku ajarin caranya geol-geol. Beneran CJ sih ngajarin aku dengan sangat. Iya. Ini kayak punya Freya. Saya dikasih dari Freya. Oh, baik banget. Hah, sumpah aku kira tulisannya Jesus. Oi. Kedengar enggak lagunya? Rasa kedengarannya. Rasa yang terakhir. Itu lah kasih. Ya. Udah segitu boleh. Lihat ya guys. Wede. Cepio sekarang. Oke, aku ulang ya. Kamu harus yang detail ya, aku kemarin udah ajarin ya, sangat sabar ya. Aku jadi fresher guys, gimana nih aku gak bisa gel. Mulai kapan? Belum, bentar. Guys, dia bercanda guys. Hukum push up. Bercanda mulu latihannya. Bercanda mulu. Aku udah ngilangin lagi kak. Nah, bercanda mau kapan mau berkembang? Aku udah kayak depan belakang. Gak bisa, misalnya juga mulang. Makanya ini contoh murid yang kalau lagi latihan bercanda ya guys ya. Maaf ya kak. Usah kali berapa orang kak? Malah joget perindapan. Aku joget perindapan. Gimana sih? Ini jadinya. JK. Udah Jimmy udah gak apa-apa. Depan, belakang, tengah, depan. Tengah, depan. Ah, gak sampai banget. Bisa nih. Gak apa, you try your best. Ya, aku bisa ini nih. Apa, coba. Aku bisa perfect night nih, perfect night. Oke, okay, kita perfect night. Terus, maaf. Kayak kurang ini deh, kurang kelihatan deh. Malah ngerasa. Aku udah jadi CJC juga guys, yang ini aku udah jadi. Nah ini kamu harus bener ya, aku udah jadi. Okay. Tapi kita cerita aja, saya gak muat ya. Iya. Cepio sendiri deh. Power, detail.
tahu itu gerakan apa itu. Emang aku ada ngajarin gini-gini? Yang gini. Emang bukan. Cuma ya aku udah ajarin. Aduh, gimana dong yang benar gimana dong? Ayo kita bareng aja. Oke. Kok kita bisa dari belakang ya? Okay. TikTok kayak ini. Emang boleh kayak gitu? Bener loh? Tadi bener tadi siapa gini? Gini. Emang boleh separti Cooper itu ya? Ya ini mama kali nih back mau ini dia nih. Ya kita back aja, kita ngobrol-ngobrol aja jangan sampai capek. Stop banget sumpah. Udah dimarahin. Shani lo tuh. Udah maaf ya. Tapi kalau misalnya nari on itu di atas kasur langsung enteng lo larinya. Aduh, poninya aku udah jelek. Ah, udah capek. Udah stres. Kayak botak aku kayak gini. Nih, makanya pakai hairspray JKT lah poninya aku. Aku pakai juga ya. Poninya Mail. Capek sih. Capek ya. Sumpah capek. Setelah gue mainnya. Lagu apa sih? Bebas. Lagu apa ya? Bebas deh. Cepio. Arti Jinzo Fire Fire Boy apa wan sih? Tahu. Gimana sih katanya Nihonjin? Aku pikir-pikir dulu ya. Dengerin Kak Taylor yuk. Ayo. Aku boleh request gak Kak? Apa? Aku mau dengerin State of Grace. Boleh. State ya, State yeah. Of Grace. State of Grace. Oh, gede banget, gede banget. Cepio ini gak sih? Temboknya ini gak sih? Tebal gak sih? Kalau dimakan tetangga gimana? Gak apa-apa. Aduh. Sebenarnya teman saya yang berisik. Nanti ada suara lagi loh. Guys. Stuck in the middle apaan? Stuck in the middle. Makan tuh stay in the middle bukan stuck in the middle. Oh iya. Yeah. Aku pakai lipstick lagi sampai udah hilang lipstick aku. Genit. Mau baca buku nggak ada perpustakaan gitu. Stop banget. Aku main berita di Jepang. Mana? Nih, lucu kan? Aku nggak punya pita warna putih yang polos gini, jadi aku beli sama ini lucu banget sih. Aduh, aduh. Ci, ih. Ada Tuhan Yesus nih. Mana? Coco de Paris. Ada yang salibnya guys. Cantik banget sumpah. Aku sebenarnya tuh nggak punya baju warna biru. Jarang banget aku pakai baju biru, tapi ini lucu banget, jadi aku harus punya. Mukanya hidup punya yang biru. Gak punya, kapan aku punya pita biru? Punya sih, cuma gak punya kayak gini. Aku harus punya semua pita di dunia ini. Kalau pitanya itu... Ih, jatuh.
lagi. Si panas sih, keringetan sih. Aku sih enggak. Mat dinginin AC. Aduh. Ganggu banget. Oi. Ini namanya si Simpiobong ya? Piobong. Panas sih. Ih. Lihat muka aku, kenapa muka aku jadi gini? Selamat ya udah bergabung dalam fanbase Simpioni. Mau juga dong aku. Ih, Widi udah masuk grup tuh. Widi. Selamat ya. Selamat ya. Hmm. Gue suka so konteksnya enggak sih? Jangan deh ya. Iya, deh. Boleh ya enggak menurut Cipi gimana? Yang ini udah tanggal 1 ya? Oh, udah tanggal 1, cuy. Oh, iya, buat tanggal 4 tinggal 31. Udah jam 12 kan? Belum. Oh, belum. Belum. Kan masih tanggal 31 enggak sih? Hari ini 31. Hari ini 30. 31. Sampai 30. Guys, hari tanggal 31 kan? 30. Emangnya hari ini tanggal 31, besok 1 tuh, besok 1. Nih ya. Tuh, 3 tuh kocak. Merasa masih Januari lama banget. Iya banget. Masih. Aku merasa kayak kita ke Jepang aja kayak kok lama banget ya. Iya, Januari lama banget sumpah. Tapi ntar Februari bisa cepet banget tau. Iya. Bisa kalau ada yang spesial-spesial tuh cepet tau. Iya. Mau baca perpustakaan? Itu apa nanti? Main stiker yuk. Main stiker gak? Apa tuh main stiker gimana? Bener ya? Aduh. Tau gak sih guys, kita ke Jepangnya tuh bener-bener persis. Cici! Maaf banget. Kak Simpio nih dirusakin kak sama Jessie Nessie. Maaf banget. Oh bisa, maaf banget. Dirusakin Jessie. Gomenasai. Inaka noko. Aku punya ini. Buku. Ih seru banget. Aku beli ini kemarin lagi ada toko, lagi ada bazar buku. Jadi dia tuh bisa tempel stiker gitu di sini-sininya. Mau main stiker. Nih yang ini kosong ya. Kita isi yang ini ya, kasih. Oke. Kita bakal isi yang ini, guys. Ini kan masih kosong nih. It's a perfect day for serving with large nih aku storytelling ya. Iya. Judulnya serves up. It's a perfect day for surfing with large breakers crashing on the shore. Fill the sea with surfers riding the waves or paddling out to catch one. At the unlucky crocodile falling off his board and a cool gorilla leaning against. Oh, ini harus sesuai ini. Enggak, emang iya ya, aku sama. Tuh, dia kayak at the unlucky crocodile falling off his board and a cool gorilla leaning against a palm tree. Oh, aku enggak pernah baca itu ya. Coba sih lihat yang ini, Ci. Dia bilangnya apa sih ini? It's a peaceful morning in the countryside. Only fill the place with this. Oh, ini mah, ini bebas. Itu bebas ya. Ini? Duh, kok gitu? Apa sih? Fill the slide with mint stickers. Oh, benar. Mice kok mints. With my stickers and add more my swimming. Oh, ini benar. Ya, soalnya cuma ini doang gak sih pasti? Mm-mm. Don't forget the letters. Oke. Okay. Okay. Jadi ini adalah latarnya yang akan kita tempelin stiker. Terus stikernya ini, Ci. Nih, stikernya guys. Iya. Seru bener. Mau juga dong. Ini ya? pakai pinset atau di langsung pake tangan aja. Aku mau ngambil. Gimana biar mata bisa lihat maksudnya lah ya. Nggak usah lihat. Maksudnya kita lihatnya gini guys. Nih, aku ambil yang gorila ini. Nih. Gorila harus leaning against a palm tree. Nih. Berarti palm tree nya mana? Ini palm tree. Tempel. How much I miss you. Wede, udah tertempel guys. Udah tertempel nih guys. Kayak rusak dong begitu dong. Oke. Okay. Next, Cici. Aku mau ini kok ada koala? Ini ada tulisan koala. Ini koala. Iya, tapi di sini enggak ada kayak. Oh, bebas banget bebas. Ya udah aku krokodil aja deh. Aku ambil burung juga deh. Ini susah cepet ya, tapi. Ih, aku suka banget buku stiker kayak beginian ya. Dia tuh banyak serinya tau, ntar aku mau beli yang lain. Susah yang crocodile. Susah yang crocodile, koala aja. Nih guys, nih. Bubung. Lucu banget. Koala. Cobain.
Ini dia lagi ngapain? Parah banget sih Jesse. Ini aku. Burungnya di mana ya? Ya jadi ceritanya dia lagi mau surf. Oke, lanjut. Next. Oh bentar, aku mantap. I wish. Cepi mukanya pink, emang iya. Oh ini tadi aku pakai blush on. Ini lucu banget. Lagi winter. Winter, elementer. Iya ih kayak bocil kayak Ina Kanoko. Tau gak sih guys, jadi kan ini kan, kita kan kayak sering banget gitu. Iya anak kampung gitu kan. Terus aku nanya ke Cepio. Bukan ke, ada ke staff. Apa bahasa Jepangnya anak kampung? Terus Ina Kanoko, ya kan Ina Kanoko? Krokodil. Masa susah diambil nih gimana caranya? Bisa, susah dong. Mau dong aku yang krokodil. Terus makanya kalau misalnya setiap ada member yang berlaku kampung gitu, Ina Kanoko gitu. Robek, guys. Makanya mama bilang jangan kenceng. Summer camp. Tempelin lagi, guys. Ya aku mau di sini dia ceritanya nih. At the unlucky crocodile falling off his board. Nih lagi pacaran nih. Mana? Cie sweet. Guys lagi pacaran nih guys. Nih, yang ceweknya lagi minum kelapa, cowoknya nyanyiin buat dia. Cie sweet. Ini cinta segitiga guys. Dia sakit hati dia ngeliat ceweknya ini diambil sama cowok yang ini. Inakanoko. Tapi satu sisi dia kayak suka sama yang ini, tapi yang ini suka sama yang ini. Tapi dia suka sama yang ini. Inakanoko. Guys kan kalau misalnya mau ngatain teman kalian kampungan tapi mau kayak nihonjin kan ini Inakanoko gitu. Tempel lagi. Emang boleh ngajarin yang jelek-jelek ya? Enggak boleh tau. Ini apa? Oh ini ada kepitingnya. Kepiting. Ini bukan kepiting, ini lobster. Itu bukan lobster. Apa ini? Itu keong. Wede, chill banget bro. Chill di pantai bro. Wede, chill banget bro. Ih. Jadi dia suka cium. Gak boleh, bukan bukannya. Oke, kita taruh lagi di mana ya taruhnya ini? Ini harusnya yang di sini tahu. Aduh, salah lagi. Ya deh, menopang. Ya. Jelek banget tuh. Bisa dicopot, Gak apa-apa, udah biarin aja sih, ntar robek sih. Jangan ganggu dia. Enggak, ini bisa. Jangan kayak alay gitu. Nih, ya. Dia udah memopong, lihat deh. Tuh, dia menopang. Kita bahas ini aja lah. Menopang. Bisa, Cepi, bisa. Pindahin cuy. Ini harusnya di sini. Iya. Dia lagi. Dia lagi, waduh. Mana ya, di mana? Enggak, dia lagi, waduh. Nih, lihat dia. Jess kangen mang ya. Waduh. Ini apa sih? Kok ada gini? Gak tau. Aku kayak belum upgrade deh. Oh gak gitu dong. Aduh, kaki aku sakit nih. Aku makan tempat banget ya? Iya. Ambil langsung gue sih. Boleh. Tapi aku masih gatel, aku pengen pindahin ini boleh gak? Gak boleh ya? Kita musuhan gak kalau aku pindahin ini? Sedikit. Ya udah gak apa-apa deh. Demi ini bagus. Soalnya kok agak kering. Buka dulu. Pagi kok terusakan. Nah, gini kan baru bagus. Grup JKT rame amat deh, kok ngapain sih? Iya, kenapa ya? Tiba-tiba notif dari grup JKT rame. 1970 juga, A. Emang iya? 1975 juga, A. Itu aku ini apa? Ini kan bukan lagu 1975 ya? Lagu 1975. Gak tau, playlist random. Oke, aku ambil dulu. Woi, robek. Hati-hati maaf dong. Maaf banget. Pakai hairpin dulu yuk. Pakai hairpin. Oh, itu dulu ini yuk. Ya, don't disturb ya, don't disturb. Kangen banget Section Girls gak sih? Nah. Ah, Cepi enggak tahu ah. Umurnya sedikit di atas. Cepi robek. Malu. Cepi robek, Cepi. Ya udah enggak apa-apa. Jangan buang-buang baterai piobong aku, bisa enggak? Lucu kan guys, ada bunganya. Nah guys, lihat guys, ada bunganya. Lucu
1975 juga teh. Dah. Dan nih udah gantiin cepet. Tutupin tuh. Tapi aku belum dua. Aku kalau misalnya bawain, aku kalau ke grid bawain setlist SG mau gak? Mau. Mau, tapi harus perform ya. Buat apa STS? Enggak, buat last show. Tapi kan show? masih kayak 200 tahun lagi. Boleh. Tapi blockingnya yang sama ya? Sama, Cepio gak mau pindah blocking juga ya? Mau deh, tapi nomor 1. Oke, okay, boleh. Itu apa terjadi dengan lilin aku, Ci? Dia emang gitu ya? Dia meleleh, Cepio. Ih, lilin jelek banget! Gak buka gak sih? Tapi estetik ya? Emang kayak gini normal, guys? Yaudah. Tumpah, Ci! Ci! Panas gabung. Cariin yang persis kayak gini ya. Lihat guys, ulah si Cepio nih. Ini kayak kena muntah tuh. Yaudah gak apa-apa. Maaf ya. Ntar kabarin nih si Cici atau enggak. Tapi bayar ya. Ntar aku beliin ini deh, hair oil. Ditukar hair oil. Tapi ya, melepuh gak? Kayak tadi literally kena kaki aku. Iya, melepuh. Enggak. Enggak, cuma kayak panas aja. Maaf ya guys, jangan ditiru di rumah ya guys, adegan seperti ini ya guys. Tolong ya guys, nge-tweet Fioni membakar kaki Jessie dengan Jangan dong, agak bahaya ya guys. Ini gimana sih, masukin aja boleh gak sih? Jangan dong. Kenapa? Kan dia udah beku. Harry Styles juga teh. Emang ini Harry Styles? Iya. Harry Styles ini. Wangi banget sih. Iya. Tapi kok gak, ruangan gak wangi? Apa karena kita lagi dalam sini ya? Iya kan. Bisa gini gak? Ini kok bisa? Should we just keep driving? Nih, deh aku udah capek main buku ini. Aku juga udah capek. Ini gimana ya? Coba. Jangan. Matiin aja kan? Kita harus susah nyalain dari di dalam sini. Iya, yaudah aku lupa ya. Memelo aku gak kena kan? Kenain aja ah. Ini apa? Instax. Udah habis, mau habis. Itu koleksi kita aku. Adalah koleksi kita. Ini squishy. Squishy? Gak punya squishy. Itu mau. Ini lucu banget. Kayak squishy. Ntar wanginya tau. Oh iya, Cepio kalau ke Jepang lagi aku nitip squishy dong. Gak guna. Squishy apa? Kemarin kakitnya beli, gak ikut beli. Kemarin kan kakitnya beli, kok gak ikut beli? Aku gak diajak waktu itu. Gak, aku gak kemarin belum pengen. Tapi pas kemarin pada beli squishy aku kayak FOMO banget asli. Where is my sticker? It's all good, hey you. New camera. Ini aku foto sih. Dengan HP aku di sini ya. Gimana ya?
kayak gini. Belakang ini jajanan. Mau pakai flash enggak? Bebas. Enggak usah pakai ya. Boleh. Ucuan pakai apa enggak pakai? Ucuan enggak pakai. Ini nanti langsung ini langsung ada ininya hasilnya. Printnya. Enggak, mau di print bisa enggak di print bisa? Bagus dong. Coba pakai flash sama enggak ya? Satu. Coba hasilnya bisa enggak? Bisa. Ih lucu. Lihat guys, lucu. WTS 100 juta miliar. Enggak kata. Ini bisa tapi bisa dikirim ke HP enggak sih? Aku belum tahu caranya kalau saya buat. Tapi bisa ya harusnya. Oke, harus pakai ini deh SD card. Aku coba yang enggak pakai, yang enggak pakai ini. SD card aku lagi dibeli belum nyampe. Matiin dulu flashnya. Ini enak poinnya. Ini beli buat apa? Itu aku dikasih. Oh, dikasih sama siapa? Dikasih gitu. Cik, coba cik. Nih, kalau gak pake. Oh iya, sama aja. Kok sama aja sih? Nih, ini kalau pake, ini kalau gak pake. Oh iya, tujuan gak pake kayak... Ini ya? Kayak estetik gitu. Nih guys, kayak foto bocil ya? Kayak foto zaman dulu gitu. Iya, soalnya iya, dia kualitas fotonya tuh gak yang kayak iya, ini. Kayak aku bocil tapi udah gede gitu. Iya. Bisa selfie ya, selfie gak? Yuk. Bisa selfie. Pakai flash kayak lucu deh, coba ya. Kari aku udahan ah. Aduh, maaf. Gede banget nih muka aku di kamera. Ih lucu banget. Ih lucu. Nanti guys. Duh gak kata nih gimana cara bisa lihat ya. Coba. Gini. Iya. Coba sini juga dong. Wih, bagus. Lagi dong. Tutuna. Lucu. Lucu. Kita kayak sahabat. Kita kayak sahabatan. Kita kayak ini kayak foto kecil enggak sih? Kayak foto iya, kecil. Iya, iya. Kayak foto tahun iya foto ini foto alay kayak ayo foto alay foto kayak sekali lagi ya awalnya yang alay gimana ya guys pose alay gimana ya guys oh, iya. Aku kayak ah, gimana sih zaman dulu gini aku mau gitu aku apa lagi nih lagi nih ya gitu ya atau enggak gimana sih zaman dulu ya lo kayak gini oh iya gitu ya. Alay banget ya pastinya. Guys, kalian harus lihat guys, ini benar-benar kayak foto tahun berapa ya sih? Oke. Kayak foto tahun berapa gitu guys, lihat deh. Alay banget sumpah. Alay banget, guys. Iya, alay banget. Lucu. Udah aku udahan deh, aku udahan duluan nggak apa-apa nggak? Aku udahan duluan ya. Guys, aku mau absen ya. Terima kasih udah nontonnya teman-temanku. Aku bentar lagi udah mau pulang nih, kayak aku udah mau jemput. Aku baca podium dulu deh. Aku lupa gimana cara baca podium aja. Aku ada foto di minimarket kemarin. Oh iya. Itu kayak Jepang. Iya. Yeah. Lihat guys, satu foto aku. Aku baca podiumnya. Nomor 13 ada Kak Vito. Mas Kak Vito. Nomor 12 ada Kak Alsagia. Nomor 11 ada Kak Opet. Nomor 10 ada Sad Girl. Nomor 9 ada Kak Brawas. Cie. Nomor 8 ada Kak Angga. Nomor 7 Kak Nadira. Putri Solo apa? Cerita yang ngacau lagi ke depan ya. Kayak ada orang gitu. Iya gitu. Kata mana?
masa depan ya. Atau gini-gini. Yang menatap masa depan, guys. Ada yang fish eye tahu? Coba. Cici coba gini, Ci. Tapi hadapnya ke sana. Oh, bentar. Biar kayak coba, Pak. Coba lebih maju lagi. Agak kemajuan, mundur dikit. Dikit lagi, majuan dikit. Dikit lagi. Oke. Satu, dua. Podium lo ini lo. Gak usah di screenshot. Cuma. Ini aku pengen print aja di polo. Aku lanjut ya. Nomor 6 ada Kak Amelia. Nomor 5 ada Jessie Nevi. Ngomong sama dirinya sendiri, guys. Nomor 4 ada Kak, ada Glad minta lele. Oke. Nomor 3 ada Kak Aris. Nomor 2 ada Karen. Dan nomor 1 ada Kak Domen. Terima kasih Kak Domen. Makasih guys. Cepio istipar, Cepio. Istipar. Makasih udah nonton hari ini. Makasih untuk gift-giftnya juga. Aduh. Jangan foto-foto ya, Mbak. Bis ai. Coba bawa masuk saat ayam. Mukanya situ tapi mata ke sini. Aduh sakit. Coba gimana? Aduh, bentar mau ketawa. Jangan ketawa. Pikirin yang sedih. Apa yang sedih? Kenapa? Apa yang sedih? Aku nggak tahu apa yang sedih. Jangan ketawa dulu. Tunggu sampai aku jepret setidaknya. Nggak bisa. Tunggu sampai aku jepret setidaknya banget. Nggak bisa. Cepet aja. Hitung. Tiga aku bareng ya. Satu, dua, tiga. Enggak, harusnya mukanya enggak sadar kok jadi matanya doang. Oh, gini. Matanya doang. Iya, iya. Ayo. Hitung 1 2 3 ya. 1 2 3. Ah, tapi jelek ya. Tetap bagus matanya. Oh iya, bagus kok. Iya. Itu enggak ada lucu-lucunya asli. Kenapa sih? Tadi kalau yang ini lucu enggak? Enggak tahu kalian yang menilai guys, gimana guys? Lucu enggak? Lucu kan tadi siang ciuman itu. Enggak sih, ini masih cakep banget. Ini best sih. Jual. Emang boleh ya sedinistakan kayak gini? Silakan di screenshot ya guys. Kalau si Jessie ulang tahun, tolong di post. Udah bye guys, aku mau udahan dulu ya, bye-bye. Aku juga see next time. Terima kasih gift-giftnya. Ya? Belum, tapi kan kita harus udahan dulu. Dadah. Bye-bye, aku juga deh mau